Keren banget nih teman-teman, Evogun MP40 hadir terbaru nih, skin terbaru. Jadi kita akan bahas tentang rilisnya di video ini. Jika video ini tembus target, kita bakalan giveaway nih 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang, 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang, 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya. Dan juga komen yang di prepare kalian di bawah ya, hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung, enjoy. Oke guys, welcome back with me dengan gue Andre Purba lagi. Jangan terkece terhit di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah teman-teman, di video kali ini seperti di judul ya, diam, kita akan bahas lagi nih bocoran Free Fire, update Free Fire terbaru teman-teman di bulan Juni 2023 ini. Nah, di sini katanya ada event teman-temannya, event terbaru, dan ini keren banget teman-teman. Dan juga ada Evogun MP40 terbaru teman-teman. Gila enggak sih guys? Dan juga ada bundle legendary teman-teman. Widih, kita akan bahas semua bocoran-bocoran spoiler ya yang akan datang di bulan Juni ini. Oke, sebelum kalian lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman, dan komen yang diberikan di bawah sebanyak-banyak mungkin ya, supaya kita bisa bagi-bagi diamond selalu. Dan tanpa basa-basi nih teman-teman, kita langsung capcus ke bocorannya. Bocoran pertama di sini ada event token royal teman-teman ya. Ya, kalian bisa tahu kan token royal teman-teman. Sekarang ada token royal di server Free Fire Indonesia ya, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, tapi nantinya akan ada token royal untuk skin senjata ini teman-teman, SM8 ya, dan juga ada skin pistol di sini Violet Fear ya. Widih, gila enggak sih guys ini eventnya. Dan juga di sini ada bundle cewek teman-teman. Nah, widih, ini akan hadir di server Free Fire Indonesia kemungkinan besar di pertengahan bulan Juni ini. Dan di sini hadiahnya banyak banget dan hadiahnya keren-keren semua teman-teman. Di sini juga ada bundle lagi. Widih, bundle kayak udah bundle boyah pas gitu ya, kayak elite pas zaman-zaman dulu gitu teman-teman. Widih. Dan juga di sini ada emote teman-teman. Widih, gila enggak sih guys, emotenya keren banget. Dan juga ada panci. Nah, di sini kalian cukup spin satu spin itu hanya 9 diamond nantinya, dan juga 10 spin 79 diamond. Dan kalian bisa dapatkan semua hadiah di hadiah ini. Kalau kalian enggak dapat skin senjata tanpa spin ini teman-teman, kalian bisa mendapatkan token ini dan kalian tukarkan di sini nih. Kalian tukarkan ke sini nih, kalian dapat SM8 gitu. Widih. Dan juga di sini ada muka ya, muka kayak maskeran gitu. Nah, gimana nih teman-teman menurut kalian nih? Kalau menurut gue sih bagus banget kalau benar-benar keluar di server Free Fire Indonesia. Dan ini masih bocoran 98% keluar di server Free Fire Indonesia, 2%-nya lagi masih tergantung Garena. Ini server luar biasanya keluar, tapi di server Indonesia tetap keluar gitu. Oke, kita tunggu aja bersama-sama. Kita lanjut ke bocoran berikutnya. Bocoran berikutnya di sini teman-teman, yaitu ada bundle legendary yang akan ada di server Free Fire Indonesia. Kemungkinan di tanggal 16 Juni 2023 kalian bisa lihat di bundlenya. Keren banget ini bundle legendarinya, kalian bisa lihat kita review bersama-sama nih guys. Widih. Nah, ini dia, kalian bisa lihat teman-teman. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalau menurut gue ini bundlenya bagus banget. Ini bundle trap udah pernah keluar di server Free Fire Indonesia teman-teman, untuk event trap ya, dan akan hadir lagi kembali di server Free Fire Indonesia kemungkinan besar ya teman-teman. Nah, ini masih 98% karena sudah ada spoiler dari Free Fire karena ke kita ya, ke yang bocor-bocorin gitu. Nah, kalian bisa lihat ini teman-teman. Ini keren banget ya. Kalau menurut gue ini keluar di server Free Fire Indonesia, nanti eventnya itu pasti di event token door atau magic wheel ya, apa sih token wheel gitu ya. Yang biar diamondnya itu yang habis-habisin diamond kerjanya gitu teman-teman. Pasti itu, nggak mungkin enggak ya teman-teman ya, karena badan ini badan legendary yang kalian ingin-inginkan gitu ya. Widih. Nah, kalian bisa komentar aja di bawah teman-teman, di komentar gimana nih menurut kalian untuk bundle-bundle ini teman-teman, bundle legendary ini kalau dikeluarkan lagi di server Free Fire Indonesia, yaitu bundle trap ini teman-teman ya. Kalian bisa komentar di bawah sebanyak-banyak mungkin. Dan juga teman-teman, di sini kalian bisa tahu ya, pasti banyak yang nggak tahu dari kalian karena bundle monyet itu sama bundle alok itu akan digabung untuk skillnya teman-teman, yaitu rumput dan awakening ya teman-teman, akan digabung bersamaan teman-teman. Jadi nanti itu sudah ada dua skill gitu ya. Widih, keren banget sih guys, keren banget ini kalau benar-benar keluar ini, keren banget. Udah awakening itu nambah darah gitu kan, terus kalau kita pakai karakter Wukong itu nggak terkena tembakan gitu ya, kalau nggak dibidik gitu ya. Jadi ini bagus banget kalau hadir di server Free Fire Indonesia nantinya. Dan kita tunggu aja bersama-sama, nanti ada dua skill nanti di server Free Fire Indonesia teman-teman. Nah, kita tunggu aja bersama-sama, dan kemungkinan besar ya teman-teman
akan hadir di tanggal 10 Juni 2023. Kalian bisa tunggu aja bersama-sama, dan kalian bisa juga tarabannya komentar di bawah gimana nih menurut kalian untuk skin skill awakening dan skin wukong ini digabung teman-teman. Nah, kalian bisa komentar di bawah teman-temannya, dan kita langsung saja lanjut ke bocoran berikutnya guys. Bocoran berikutnya di sini teman-teman, ada evogun terbaru nih, yaitu MP40 teman-teman, dan namanya itu Chromasonic ya. Widih, keren banget gak sih guys, dan evogun sekarang udah banyak yang duplikat, yang udah ada dua gitu ya, dan akan hadir di server Free Fire Indonesia di pertengahan atau di akhir bulan Juni 2023 ini. Jadi kita tunggu aja bersama-sama, dan kita akan review bersama-sama di sini teman-teman evogun MP40 yang terbaru ini. Dan di sini kita bisa review teman-teman. Nah, ini dia teman-teman evogun MP40-nya teman-teman ya. Widih, terbaru nih guys. Widih, keren guys. Ini dia tampilannya. Nah, kalian bisa lihat, kita akan review bersama-sama nih guys. Widih, ini dia. Widih, kalian bisa komentar gimana nih evogun kali ini MP40 terbaru nih teman-teman. Kalian bisa komentar di bawah menurut kalian gimana. Menurut gue sih bagus juga, lumayan bagus teman-teman, dan ini pokoknya harus kita dapatkan nanti ya. Biasanya ini di token wheel atau di faded wheel ya. Seperti biasa ya teman-teman, evogun biasanya seperti itu kan. Oke, di sini ada emotnya teman-teman, kalau misalnya ini emotnya, ini dia. Widih, keren emotnya guys. Dan juga di sini teman-teman masih emot lagi ya. Nah, menurut gue emotnya lumayan bagus dan nggak terlalu lebih wow gitu ya daripada evogun yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Ini dia kill efeknya. Kalau bisa, kill efeknya itu lumayan bagus juga, kayak pecahan kaca gitu ya. keren. Nah, ini harus nanti gue dapatkan teman-teman. Ini dia kill tembak ya, efek tembaknya gitu. Ini nanti gue akan dapatkan, nanti gue akan tolak sebanyak-banyak mungkin nanti teman-teman. Oke, ini dia kill deadnya, hit efek teman-teman. Pas kali tembak ke musuh itu dia efeknya nanti untuk evogun MP40 terbaru ini ya. Oke, kill amountnya di sini kalau bisa ini. Widih, keren guys. Ini harus terdapatkan skill level 1 seperti teman-teman. Kalau misalnya ini level 1 evogun MP40 terbaru, kalau dipakai seperti ini guys ya. Biasa-biasa aja karena belum ada efeknya gitu, masih level 1 ya. Level 2 teman-teman, kalau misalnya ini special elimination. Nah, level 2 nya seperti ini teman-teman, udah ada efek nama kita ya, pakai evogun MP40 terbaru ini. Nomor 3 di sini ada new lock ya, tampilannya terbaru teman-teman. Nah, di sini tampilannya udah mulai baru ya, tapi kalau dipakai belum ada efeknya gitu ya. Level 4 ini kita dapat hit effect teman-teman. Kalau misalnya ini, widih, keren banget guys. Kalau menurut gue ini bagus banget. Dan level 5 seperti ini teman-teman, kita dapat kill effect, fearing effect ya. Mantap. Keren sih guys. Nah, mantap guys. Level 6 kalau misalnya ini udah keren banget. Ini udah mulai wow gitu ya. Widih, kita dapat new lock guys ya. Widih, dan level 7 kalau misalnya ini, widih, level 7 udah keren banget, udah pecah-pecahan kaca gitu ya, udah efeknya udah full semua. Tapi menurut gue sih teman-teman, lebih bagus evogun MP40 yang kemarin ya, yaitu Cobra teman-teman ya, lebih bagus itu daripada yang ini, yang akan datang ini teman-teman. Dan pertengahan bulan atau akhir bulan nanti akan ada di server Free Fire Indonesia. Jadi kita tunggu aja bersama-sama, kita siapkan diamond kita, karena evogun itu harus kita dapatkan bersama-sama teman-teman, harus kita nabung dari sekarang gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin video bocoran kali ini sampai di sini saja. Masih banyak sih bocor-bocoran yang akan gue hadirkan ke kalian, tapi di video terbaru. Jadi pantengin terus channel kita bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian, ke WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan komen di prepare kalian di bawah sebanyak-banyak mungkin. Dan gue Andre Perbaca, good luck, bye-bye.